Sedap mo? Wih, sedap tu. Eh, nasi kan? Murah tu. Kau sedap nasi? Kau nak puluhan orang ke? Ya. Nak kurus juga. Eh. Azam tahun baru. Nasi! Ataupun juga dikenali sebagai hasil titik peluh petani. Peluh petani. Sepanjang aku hidup, memang aku ni jenis yang makan nasi tiap-tiap hari. Tapi bulan lepas, aku nak try sesuatu iaitu tak makan nasi selama sebulan. Tapi kenapa, Anwar? Satu, sebab aku saja-saja nak tengok apa jadi. Atas nama konten. Dan dua, sebab mungkin boleh turunkan berat badan aku. Aku dengar kata antara langkah pertama orang ambil untuk mengurangkan berat badan ialah untuk berhenti makan nasi. Dan memandangkan berat badan aku berada di nombor yang paling tinggi dia pernah berada sepanjang hidup aku, aku nak try turunkan baliklah. Peraturan-peraturan yang aku set untuk diri sendiri adalah seperti berikut. Satu, tak boleh makan nasi dan nasi sahaja. Kedua, semua benda lain berjalan seperti normal. Jadi aku makan still nak kenyang, exercise hanya bila rajin dan tak adjust pengambilan gula aku pasal aku rasa macam aku dah kurangkan. Jadi bila aku start buat, 3 hari pertama tu sangat-sangat teruk. Aku sangat-sangat tak suka, aku cranky, aku sedih, aku marah-marah dan aku rasa benci dekat orang lain yang boleh makan nasi. Padahal aku buat peraturan tu dekat diri sendiri sebab aku nak marah kat orang lain. Aku jadi semakin okey dengan kehidupan walaupun aku masih lagi tak suka sebenarnya. Aku bersilau pula. Typically, bila kami keluar syuting, kami akan makan sama ada sebelum ataupun selepas video tu. Pasal syuting ni adalah satu aktiviti yang sangat melaparkan. Dan di klip ni boleh nampak aku makan for the first time kedai tom yam tanpa makan nasi. Jadi hari ni aku makan dinner dengan Mok Mirza dan Hilmi. Mualim makan nasi, makan nasi. Hilmi tak makan nasi, aku pun tak makan nasi. Aku makan telur dadar, sayur, ikan, tom yam sikit, isi ayam, tongkeng ayam. Yang ni moknya ke? Ikan keli. Ikan keli. Ikan keliak. Ikan keliak. Yeah. No rice life. Aku juga akan pergi lunch dengan office mate kadang-kadang dan makan semeja dengan orang yang sedang makan nasi bila kita tak makan nasi dan bila badan kita sangat-sangat crave nasi, sangatlah sesuatu yang tak best. Ini aku keluar makan dengan rakan-rakan sekerja daripada office. Dan aku makan grilled chicken dengan sausage. Tak ada nasi. Orang lain semua makan nasi. Mirza makan nasi. Yani makan nasi. Pin makan nasi. So Anwar, kenyang ke tak? Percentage full? 65%. Katanya malam tak makan? Malam makan? Nasi. If you know what I mean. Sesuatu yang aku perasan bila aku start tak makan nasi ialah lifestyle ni sesuatu yang sangat mahal untuk keep up dekat Malaysia. Aku start perasan bila satu hari tu aku keluar makan dengan Helmi dengan Mirza di Aeon. Chicken, what? Maryland, Merigoland and a sausage. Cuma sausage lagi kah? And rupa-rupanya sepinggan nasi dengan ayam lagi murah daripada ayam dengan sayur. RM9. RM2. RM8.95. Ayam gulai sekok RM5.3. Sayur ialah RM3.65. Mahal eh? Including tax, tambah service tax, semua bla 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 bla. Ya, yeah, mahal. Compared to apa yang Mirza makan hari ini, yeah, nasi okay. Dan ayam beberapa RM7.25. So, makan tanpa nasi untuk kenyang, mahal. Bila kami pergi tempat kedai nasi ayam pun, saya kena order ayam sahaja. Jadi macam pelik lah. Makan. Makan. Ayam saja. Dua kita. Ayam aja. Ayam aja. Dua kita. It's an awkward thing for me to say because untuk cakap dekat orang tak mau nasi itu benda yang pelik untuk saya cakap pasal saya tak pernah cakap lah hidup saya macam tu. Ayam sahaja. Ayam dan sayur. Dan kedai nasi ayam tanpa nasi ialah kedai ayam sahaja. Kat dalam ofis pun ada cabaran-cabaran dia. Orang di sekitar aku akan kadang-kadang makan nasi di tempat mereka dan aku kena tengok lah. Another first bagi aku sepanjang bulan duk buat ni ialah pi kenduri kahwin dan tak makan nasi. Bila ni kami sedang ada di kenduri
nasi, aku tak boleh nak makan nasi. And that's all. Tak bestnya tak boleh makan nasi dekat Knorri Kahwin. Okay. Dah lah, dah nasi biryani. One of my favorite. Nasi minyak, nasi biryani. I put myself into this. Dan bila saya pergi ke celebration birthday office mate pun, bila tak boleh makan nasi tu. Memang tak makan nasi. Diet. Juga rasa tak best, tapi at this point saya dah tak makan nasi selama beberapa minggu, jadi saya sedikit relax lah tentang benda tu. Tapi still kerinduan tu masih ada lah. You guys, you guys. Nampak nak dengar fakta tentang nasi tak? Secara purata, setiap orang dalam Malaysia makan sebanyak 80 kilogram nasi setahun. Teka-teki nak? Apa kita panggil orang yang makan nasi putih tapi tak makan nasi warna lain? Nasihat. Beras Pak Iza. Racist. Oh my god. So close. Almost. Hari ni adalah 25 bulan Februari. Aku ingat aku start aku punya No Rice Challenge ni pada 25 Januari. Tapi selepas aku check balik aku punya No Rice Journal, di mana aku ikuti perkembangan diri sendiri, day 1 macam mana, day 2 macam mana, day 3 macam mana, rupa-rupanya day 1 aku ialah 23 bulan Januari. So sebenarnya aku dah terlebih 3 hari daripada initial target aku yang 30 tu. So kau dah boleh makan ni? Eh? 5 minutes later. Wee. Dah makan nasi. Oi, dah habis dah. Kau gua apa wei? Apa sebelum? Aku sangat suka belum, nasi. Belum lunch lagi. Ni typical breakfast aku. Typical breakfast aku ialah nasi lemak, sambal, timun, ayam goreng. Dan itu sahaja pengalaman aku tak makan nasi selama 33 hari. Kesimpulan! Minggu pertama tu memang torture, memang rasa macam kehidupan tu tak lagi bermakna. Tapi bila start masuk minggu kedua tu, dah start terbiasa dah. Dan bila masuk minggu ketiga tu, rasa macam dah tak ada apa dah. Rasa macam a way of life dah. Poin kedua, hidup tanpa nasi dekat Malaysia ni agak mahal sebenarnya. Kalau kita ni jenis setiap kali nak makan, nak rasa kenyang. Nasi ialah sumber kekenyangan yang relatively murah di sini. Poin ketiga, aku dapat turun beberapa kilo buat benda ni. And sebenarnya, aku expect untuk turun lebih daripada tu. Tapi bila aku nampak berat aku turun bawah daripada 80, aku dah cukup happy dah lah sebenarnya. Aku rasa pengalaman ni paling awkward bila dengan family. Pasal family saya memang tahu saya ni jenis suka makan nasi. Jadi bila tiba-tiba saya balik rumah dan saya cakap tak mau makan nasi, mereka heran sungguh-sungguh lah. Dan saya sendiri rasa macam segan balik lah dengan mereka. Dari segi general well-being, saya tak rasa macam perubahan yang ketara berlaku pun dalam hidup saya. Dia rasa normal bila dah terbiasa, dan saya tak rasa macam hidup saya improve sangat bila tak makan nasi. Saya rasa untuk menjalani gaya hidup yang sihat, takat tak makan nasi je tak cukup. Kita kena pastikan kita exercise, jaga pemakanan, tak makan banyak sangat, tak makan gula dan minyak yang berlebihan dan sebagainya. Barulah efek dia dimaksimumkan kot. All in all, aku rasa macam pengalaman aku tak makan nasi ini tak best sangat pun. Aku rasa macam last kali, efek positif dia dalam hidup aku tak ketara, tak signifikan sangat. Saya bagi dia 5 markah per 10. Dan selagi saya boleh makan nasi, saya akan makan nasi. Hampa pernah ke tak makan nasi untuk masa yang lama? Macam mana pengalaman dia? Best ke tak? Kongsi pengalaman dan pendapat hampa di dalam ruang komen di bawah. Tolong like video ni kalau hampa nak tengok video-video macam ni lagi. Dan share video ni dengan kawan-kawan hampa yang nak cuba diet. Dan last sekali, subscribe ke channel The Lucky untuk video baru setiap minggu. Bye!